seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Pasangan artis Rizky Billar dan Lesti Kejora bersama Gilang Widaya Pramana alias Juragan 99 resmi membuka cabang ke-7 rumah makan Padang Payakumbu yang berlokasi di Kemang, Jakarta Selatan. Rumah makan tersebut siap memanjakan lidah pencinta masakan khas Minang selama 18 jam setiap harinya. Yang menariknya lagi, penggemar Leslar Lover bisa bergabung dengan usaha milik Leslar ini dengan biaya cuma 1,5 miliar rupiah saja. Omset satu harinya tembus 30 juta rupiah. Leslar semakin kaya dan tajir. Bagaimana ulasannya? Inilah Fiternik News Update kali ini. Arif Muhammad, Sandi Purnamasari, Gilang Widaya Pramana, Rizky Billar dan Lesti Kejora melalui keterangan resminya yang diterima pada Rabu hari ini mengatakan outlet rumah makan Padang Payakumbu di Kemang dengan hak milik dari Lesti Kejora dan Rizky Billar secara resmi telah dibuka. Rizky Billar berharap RM Padang ini dibangun dengan visi dan misi untuk mengharumkan dan memperkenalkan hidangan Sumatera Barat tanpa mengubah rasa aslinya. Cabang ketujuh di Kemang ini tentu saja istimewa, sebab saya bermitra dengan sahabat saya, Gilang Widaya Pramana alias Juragan 99, bos dari MS Glow itu, Lesti Kejora dan Rizky Billar, serta Arif Muhammad hari ini secara resmi memiliki hak sebagai pemegang saham di rumah makan Padang Payakumbu yang energinya tidak pernah habis-habis dalam berbisnis. Dengan dibukanya Padang Payakumbu di Kemang, Jakarta Selatan, semoga makin banyak yang mengenal dan jatuh cinta kepada cita rasa khas Minangkabau, ujar Sandi Purnamasari, Gilang Widaya Pramana, dan Leslar hari ini. Padang Payakumbu dibuka pertama kalinya di Ciater, BSD, sebagai langkah untuk menumbuhkan cinta pada budaya khususnya kuliner tradisional Sumatera Barat. Upaya yang dilakukan oleh Rizky Billar dan Lesti Kejora bersama rekan-rekannya ini berbuah manis dan didukung oleh pemerintah. Pada 20 Mei 2022, Arif Muhammad diangkat sebagai Duta Nasi Padang oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat Audi Junaidi. Hal itulah yang membuat Juragan 99 mantap menjalin kemitraan dengan Arif. Apalagi saat ini, mengetahui bahwasanya Arif Muhammad membuka usaha tersebut diawali dengan riset rasa dari 11 jenis nasi yang berbeda dan perbandingan rasa di 5 rumah makan dalam sehari. Hari ini dengan kedatangan Rizky Billar dan Lesti Kejora, menjadikan perkembangan rumah makan Padang sebagai basis utama dalam bisnis yang dikelola oleh keluarga Rizky Billar sendiri yang asli keturunan Matur Bukit Tinggi, Padang, Sumatera Barat. Saya yakin bahwa ada semangat kuat dan energi yang luar biasa, bukan hanya menyediakan hidangan, tetapi juga diiringi tujuan dengan melestarikan budaya tradisional Indonesia. Saya sangat bangga bisa turut ambil bagian melalui kemitraan ini, tutur Gilang Widaya Pramana. Untuk semakin memanjakan pelanggannya, Padang Payakumbu didukung oleh Real Food Cleanse yang dapat menjadi teman makan enak sekaligus menjadi solusi peluntur lemak. Dengan demikian, pengunjung rumah makan dari Padang Payakumbu dapat semakin nikmat menyantap makanan Minang dengan rasa otentik seperti ikan salai, dendeng lado ijo, ayam pop, rendang, dan beragam hidangan lainnya. Rumah makan Padang Payakumbu di Kemang berlokasi di Jalan Kemang Raya nomor 25 dan dibuka setiap hari pukul 10 sampai pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat. RM Padang Payakumbu merupakan salah satu dari bisnis franchise milik Arif Muhammad yang cukup dikenal baik oleh masyarakat umum. Salah satu mitra yang telah tergabung adalah Gilang Widaya Pramana alias Juragan 99 yang membuka outletnya bersama Leslar pada Minggu di Kemang, Jakarta Selatan. Hari ini, diajak lagi Rizky Billar dan Lesti Kejora untuk menjadi pemegang saham dalam franchise ini. Bahkan,
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto hadir dalam rangka meresmikan pembukaan restoran Minang itu. Di bawah bendera usaha PT Rasa Muda Makmur Akang Group, rumah makan yang baru didirikan pada Juni 2022 itu memiliki 5 cabang, mulai dari Tangerang Selatan hingga Jakarta Selatan. Lantas, seperti apa peluang bisnis franchise dari RM Padang Pekumbuh ini? Untuk informasi bagi para penggemar Leslar Lover yang berniat membuka satu cabang rumah makan ini, biaya yang harus dikeluarkan untuk satu rumah makan beserta fasilitas lengkap hingga karyawannya senilai 1,5 miliar rupiah. Omset yang bisa diraih dalam sehari adalah 30-50 juta rupiah. Untuk informasinya, silakan langsung hubungi hotline di Instagram resmi dari @padangpayakumbuh. Semoga usaha RM Padangnya @padangpayakumbuh Mbak Sandi Purnamasari dan Mas Gilang Widya Pramana @juragan99 sukses membawa berkah. Leslar ikut nanti dalam pemegang saham yang luar biasa. Masya Allah, makasih kakak @Sandi Purnamasari dan Mas Gilang. Udah diundang makan hari ini di @padangpayakumbuh. Enak banget nih, mah kita pencinta Padang pasti kesini terus. Apalagi bisa bertemu dengan Leslar nanti dalam outlet yang barunya. Demikianlah berita ini dilansir. Sampai jumpa di Fiternik News Update selanjutnya. Salam, terima kasih. I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows. And we're all going live, still nobody knows. But I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more.